Pengendara mobil sedan melaju melawan arah di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur saat arus lalu lintas sedang ramai. Tak lama mobil sedan mengalami kecelakaan beruntun dengan menabrak dua kendaraan lain dari arah berlawanan di kilometer 53 ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Tiga kendaraan rusak parah dengan sejumlah penumpang mobil mengalami luka-luka. Ininya emang salah patah. Mobil Mercy-nya. Mobil Mercy-nya. Melawan arah dari tol Kalimalang. Jadi emang terjadi kecelakaan beruntun. Kecelakaan beruntun? Iya. Oh. Berapa mobil, Mas, yang terlibat kecelakaan akhirnya? Tiga ya? Iya. Termasuk yang Mercy ini berarti? Iya. Sementara diduga sopir mengantuk, pengemudi truk trailer menabrak mobil Elf syarat penumpang dari arah berlawanan di Jalan Raya Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Sabtu pagi. Akibatnya 4 penumpang kendaraan Elf meninggal, 3 penumpang tewas seketika, sementara 1 lainnya meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. 6 penumpang lainnya kini dirawat karena mengalami luka serius. Dan saya akan keluar, dengar drop itu kan, keluar. Dari posisinya mobil Elf itu sudah di tengah jalan situ, sedangkan lawannya sudah tidak ada. Mobil Elf yang sempat melintang di tengah jalan kini sudah dipindahkan ke Mapolsek Ngasem, Jawa Timur. Sedangkan polisi masih memburu pengemudi truk trailer yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.